neneknya minum air madu, guys, soalnya kemarin dia itu gula darahnya turun. Kalau gula darahnya rendah itu dianya tuh lemes, kemarin nggak mau makan. Aku nyampe panik takutnya kenapa-napa. Hai guys, kembali lagi di channel aku. Selamat pagi. Ini neneknya baru aja tak bangunin ya guys ya. Tapi nggak tak bawa keluar, soalnya di luar anginnya gede banget, dingin. Jadi di ruang tamu aja ya. Neneknya, selamat pagi. Ama cawan. Ama baru aja bangun ya. Rambutnya masih berantakan, belum cuci muka. Dan aku mau ngambil itu guys ya, anduk kecil. Nanti tak lapin mukanya ya, nenek. Anjingnya tuh. Apo? Apo? Dingin nggak kamu? Kamu nggak pakai baju. Bajunya kemarin dikencingin jadinya dicopot, guys ya. Dia sekarang nggak pakai baju. Dingin, 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 dingin. Nah, aku masuk kamar. Aku mau ngambil anduk ya. Mau ngelap mukanya nenek dulu. Dilapin doang, nggak cuci muka, nggak pakai sabun, dilap-lapin doang. Nah ini udah dielap mukanya, terus dikasih krim ya biar nggak kering. Krimnya nenek sama sisirnya. Ma, pakai krim ya biar nggak kering. Udah lap muka, udah pakai krim, ini disisirin. Ama cantik oh. Nah ini aku mau ke dapur, nggak tahu neneknya mau minum apa guys ya. Aku mau nanya dulu sama majikan, dan aku ngambil dulu di dapur ya. Hai guys, ini aku barusan ke dapur, majikanku nyuruh neneknya minum air madu guys ya. Jadi ini air putih hangat sama madu doang. Nih madunya agak hitam ya, jadi warnanya agak hitam. Maaf. Halim, hautiana. Manis. Neneknya minum sambil tak pijetin guys ya. Ama, I don't know. Neneknya minum air madu guys, soalnya kemarin dia itu gula darahnya turun ya, jadi sekarang diminumin air madu manis biar gula darahnya agak naik sedikit gitu. Kalau gula darahnya rendah itu dianya tuh lemes, kemarin nggak mau makan ya, satu hari itu cuman makan bubur sedikit, terus minum susunya juga sedikit. Biasanya satu kaleng itu habis, kemarin itu nggak habis guys. Aku nyampe panik takutnya kenapa-napa, nggak taunya malah gula darahnya turun. Jadi diminumin air ini madu, madu kan manis ya, jadi biar gula darahnya agak sedikit naik gitu. Tapi masalah tensi sama ininya suhunya itu oke semuanya, cuman gula darahnya aja. Enak ini kalau di dalam, nggak begitu dingin banget ya. Ini aku duduk di bawah, neneknya di atas biar enak. Kakinya tak diginiin biar nggak keras, soalnya kalau bangun tidur neneknya itu kadang keras banget kakinya guys, ditekukin gini tuh. Aku aja kalau mau nekukin harus pelan-pelan ya, kalau terlalu kuat takutnya nanti patah kakinya. Dinaik atasin gini guys ya, biar kayak dia tuh gerak gitu kakinya. Hmm.
Di luar tuh panas, cuman anginnya gede banget. Jadi yang bikin dingin itu anginnya, guys. Ya. Makanya nggak keluar, di rumah aja. Majikanku juga semuanya di rumah pada kedinginan. Ama, time out se. Biar nggak dingin. Anget. Ini topinya nenek yang bikin tuh majikanku, guys, ya. Pakai tangan dia bikinnya. Cantik ya, pinter. Bisa bikin topi buat neneknya. Serang heo. Uai nih, ama. Ama han ke ai. Pakai topi. Hai guys, habis ini neneknya selesai ya minumnya. Lama banget di sini, udah jam 11 lewat. Habis ini terus aku mau bersih-bersih dapur ya. Sebenarnya udah telat. Tapi harus dibersihkan, guys, karena neneknya juga telat ya. Seharusnya udah selesai minum, ini belum. Tuh. Tinggal sedikit lagi ya, dan nanti lanjut bersih-bersih dapur ya. There's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Hai guys, ini aku udah selesai bersihin dapur dan aku balik lagi ke sini tadi buru-buru soalnya neneknya di sini sendirian. Anaknya majikanku lagi keluar, guys, ya. Jadi nggak ada yang nungguin soalnya majikan cewek sama cowok lagi sibuk ngurusin telur, guys, ya. Nah, ini udah selesai, alhamdulillah ya. Nanti tinggal bawa nenek masuk ke kamar, habis itu terus makan siang. Nah, jadi untuk vlog kali ini cukup segini aja. Terima kasih banget ya buat kalian. Jangan lupa like-nya, komen di bawah, dan